Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah mensosialisasikan program BEREH yang merupakan akronim dari Bersih, Rapi, Estetis, dan Hijau kepada para peserta rapat kerja camat se-Aceh tahun 2019 yang dipusatkan di ruang serbaguna Sekda Aceh, Kamis 3 Oktober 2019. Sekda mengimbau para camat agar menggerakkan seluruh sumber daya yang ada untuk kembali peduli pada lingkungan masing-masing, bukan hanya lingkungan kantor, tetapi juga lingkup kecamatan secara lebih luas. Menyahuti hal tersebut, para camat berkomitmen mendukung dan mengaplikasikan program Camat Pesanget Lingkungan Kecamatan melalui program BERE di daerah masing-masing. Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga mengingatkan para peserta raker bahwa sebagai pemimpin, seorang camat memiliki tugas untuk melayani masyarakat. Dengan soliditas para camat dan seluruh jajaran, Sekda meyakini program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat akan berjalan secara maksimal. Selanjutnya, Sekda juga mengingatkan para camat agar bekerja dengan penuh kesabaran, komunikatif, dan memahami atau memiliki cita rasa. Tiga poin ini penting dimiliki para camat selaku pemimpin untuk menunjang kinerja. Taqwallah juga mengingatkan para camat agar menggunakan jabatan dengan kesungguhan dan tanggung jawab. Di sela raker tersebut, Sekda juga memberikan kesempatan kepada seluruh camat untuk melihat langsung hasil dari inovasi BEREH ke beberapa SKPA. Usai meninjau sejumlah SKPA, para camat diminta untuk memberikan testimoni atas apa yang telah dilihat dari SKPA tersebut. Kesan yang dapat kami ambil bahwa salah satunya adalah dengan program BEREH ini, kelihatannya Bapak Sekda Provinsi Aceh ingin kita sama-sama melihat bagaimana kondisi kantor-kantor ya di provinsi ini, apakah bisa menjadi contoh yang akan kita bawakan ke daerah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat mendukung program BEREH ini, program yang digulirkan oleh Pak Gubernur. Kami juga bangga, tadi kami mendapat pengarahan langsung dari Pak Sekda, dengan pembekalan tadi, mampu menginspirasi kami dan membuat kami menjadi lebih bersemangat untuk segera langsung menerapkan program BEREH ini di wilayah kerja kami masing-masing. Demikian. Aceh BEREH. Aceh BEREH.